Kurban muda dari pimpinan ranting Muhammadiyah Sodong, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menyasar daerah pelosok yang minim kurban. Kurban dilaksanakan di Dusun Kandang Sari yang merupakan daerah di tengah sawah dan hutan. Di hari ketiga Idul Adha, panitia kurbanmu dari pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM Sodong Kecamatan Wonotunggal Batang membawa 3 ekor kambing untuk disembelih di Dusun Kandang Sari Kecamatan Wonotunggal. Dusun Kandang Sari merupakan daerah pelosok yang cukup jauh dari kota dengan jarak 30 km serta dikelilingi sawah dan hutan pinus. Di dusun ini pula sangat minim aktivitas kurban saat Idul Adha. Hal tersebut membuat panitia menjadikan Dusun Kandang Sari sebagai sasaran kurban. 3 tahun berturut-turut panitia kurbanmu menggelar kurban di Dusun Kandang Sari yang dihuni oleh 42 kepala keluarga. Selain sebagai syiar Islam dan Muhammadiyah, diharapkan kurban ini akan memantik kemauan warga setempat untuk mulai berkurban saat Idul Adha. Kami memilih daerah di Kandang Sari ini adalah karena ini daerah yang tergolong pelosok. Kemudian di tempat ini juga sama sekali tidak ada yang berkorban. Sehingga kami berdasarkan berbagai macam pertimbangan, karena sebelumnya sudah ada beberapa masukan di beberapa lokasi, akhirnya kami menentukan lokasinya di sini. Selain juga untuk berbagi, kami ingin mengajak kepada warga setempat agar memiliki semangat bersama, agar tahun-tahun berikutnya juga bisa melaksanakan korban secara mandiri. Warga Kandang Sari sangat senang dan bersyukur dengan hadirnya kurban dari Muhammadiyah di desanya. Mereka mengaku sebelumnya hanya mendapatkan jatah daging dari masjid di dusun sebelah, itu pun satu bungkus yang harus dibagi beberapa kepala keluarga di rumah. Hadirnya kurbanmu ini sangat membantu warga setempat agar ikut menikmati daging saat Idul Adha. Terima kasih, Kangge. Kanjutin kurbanmu, sampun maringi daging kanji pulo. Alhamdulillah, mungkin bermanfaat kanji keluarga ini. Ya, senanglah. Terima kasih. Jadi, dapat tetangga saya bisa menikmati daging kurban. Lalapan kemarin sudah menerima, tapi ditambah malih. Terima kasih. Ya. Kalau kurban yang di sini banyak atau masih sedikit, Pak? Ya sedikit, sekitar berapa kilo. Kegiatan kurbanmu di Sodong sejak hari pertama telah menyembelih 5 ekor sapi dan 3 ekor kambing dengan 500 kepala keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, program kurbanmu didukung oleh elemen Muhammadiyah seperti Kokam, MDMC, Lazismu, dan Angkatan Muda Muhammadiyah. Tim TVMU memberitakan dari Batang, Jawa Tengah.